Assalamualaikum. Hai semua, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel Dapur Bunda Kalila. Nah, kali ini saya akan berbagi cara membuat telur setengah matang yang teksturnya itu sempurna, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek seperti ini. Oke, penasaran bagaimana saya membuatnya? Simak videonya sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Untuk langkah pertama, kita didihkan air yang cukup banyak sehingga nanti telurnya terendam secara sempurna. Kemudian setelah airnya mendidih, lalu kita masukkan telurnya perlahan-lahan seperti ini. Kemudian kita matikan kompornya, lalu kita tutup panci dan tunggu selama 5 menit. Nah, untuk tidak lupa bisa kita pasang timer ya, Mom. Nah, setelah 5 menit, lalu kita angkat telurnya dan langsung kita masukkan ke dalam air dingin seperti ini. Nah, setelah telurnya agak dingin, langsung kita pecah aja ya, Mom. Jadi kita belah dua telurnya seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam piring. Nah, seperti ini dia teksturnya ya, Mom. Jadi ini itu benar-benar separuh matang, ada bagian yang keras dan ada bagian juga yang encernya. Kemudian kita buka satu lagi. Jadi ini kita buka dengan hati-hati agar nanti kuning telurnya itu tidak pecah dan bentuknya sempurna. Ups. Nah, itu dia. Seperti ini ya, Mom. Jadi kita keluarkan dia dengan hati-hati agar kuning telurnya ini tidak pecah. Nah, bila kita menginginkan tekstur telur yang lebih padat, kita bisa menambahkan perendaman telur tadi 5 menit jadi 6 menit ya, Mom. Dan sebaliknya, jika kita menginginkan tekstur telur yang lebih cair, kita bisa menguranginya menjadi 4 menit. Jadi, teksturnya bisa disesuaikan dengan selera dengan menambah atau mengurangi menit perendaman di air mendidih tadi. Dan tada, ini dia hasilnya, telur separuh matang yang benar-benar creamy dan teksturnya itu sempurna, tidak terlalu keras dan tidak terlalu encer. Kemudian setelah itu kita tambahkan lada bubuk atau merica bubuk seperti ini. Kita tambahkan sesuai selera aja. Kemudian kita tambahkan garam. Lalu telur separuh matang siap dihidangkan. Oke, Mom, terima kasih sudah menonton. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.